Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru, yakni mod Discovery versi 2 dari MBS. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Ya, kali ini kita akan mereview mod Discovery yang generasi pertama sama kedua ya, karena ini ada dual face. Terus livery yang saya gunakan adalah livery Damri untuk kredit liverynya dan OBB. Nanti saya sertakan di deskripsi ya. Kita mulai dulu untuk menyalakan mesinnya. Nah, mesinnya seperti ini ya. Ini karena menggunakan mod OBB, mungkin untuk semua mod mungkin sama ya. Kita coba untuk lampunya. Di sini lampunya menyala ya guys, menyala kedua kudanya ini menyala. Lampu interior juga menyala ya. Lampu belakang, rem juga menyala. Kita coba untuk lampu sennya. Langsung kita coba lampu hazard saja ya. Kita coba untuk lampu mundur juga menyala ya. Lampu hazard bagian depan ini menyala ya. Cuma sayang warnanya ini putih ya, jadi kurang kelihatan. Lalu kita cek untuk lampu dim, tentunya menyala ya. Wipernya juga menyala. Lalu kita cek untuk pintu. Untuk pintunya ini standar ya, standar khas bus biasa ya, kayak bus ekonomi ya. Untuk seatnya di dalam ini dua-dua, konfigurasinya dua-dua, dan ini mesinnya menggunakan Mercy 1526 ya, yang sudah mesin belakang ya. Tapi sayangnya ini mesinnya belum bisa dibuka guys. Lalu kita cek untuk interiornya. Untuk interiornya ini seperti ini ya, cukup detail banget ini ya, karena updatean-nya ini cukup ada peningkatan daripada versi yang sebelumnya. Interiornya juga rapi. Kita lihat untuk indikatornya menyala ya, menyala. Lalu kita cek lagi untuk tombol anim ya, animasi 123, animasi pertama ya. Ini ada tambahan lampu yang di depan ini ya, sama ya ada paket untuk animasi kedua. Animasi kedua adalah aksesoris tambahan yang ada di depan ini, sama penumpang ya kalau nggak salah ya, penumpang. Lalu animasi yang ketiga ya, ini mengubah face dari Discovery yang pertama ini menjadi Discovery yang kedua. Kita langsung saja untuk rotes ya, atau tes gas sama remnya. Kita cek dulu. Untuk gasnya ini enak banget ya, karena untuk awal-awal itu masih berat juga. Ini gantungannya bisa bergerak ya, gantungan busway sama kepetnya ini bisa bergerak. Dan untuk remnya ini cukup standar ya, sama suspensinya ini cukup banget ya untuk goyangannya ini. Untuk goyangan suspensi ini cukup ya, nggak terlalu over dan juga nggak terlalu kurang ya. Keren banget ini mobilnya. Kita ini sedang berada di Malang ya,
Kita akan berkeliling-keliling dan kita akan ke kampung warna-warni dulu. Untuk speednya tersendiri ini termasuk speed yang kalem ya, nggak begitu kencang juga nggak begitu pelan, kalem ini. Ya, mungkin cukup sekian video review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wusit Mania.